Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Karena setiap akhir bulan, kita akan undi satu buah senapan angin gratis. Oke, ini ada air. Nah, ini ada isinya ya. Seberapa kuat power dari senapan ini? Nah, ini kita coba. Oh. Oh, langsung kebalik ya. Mantap. Kalau nggak power tinggi ini nggak bisa balik kayak gitu. Ya. Ini kalau ada yang bisa kayak tadi langsung saja di sepil, di tambah. Nah, ini kayak gini. Ya, ini apakah bisa kuat sobek? Coba lagi. Iku mau digital sekali. Oke. Oh, jatuh ternyata kawan. Ambil, mantap, mantap. Power, tes angin keluar dari senapan Predator. Coba tembak ini, apakah emang anginnya keras? Ini kita pakai setelan yang agak irit, nggak terlalu boros. Coba lagi ini. Tumbang. Oke. Kita balik. Ini. Apakah bisa? Ini tekanan angin 1500 ya kawan. Powernya seperti apa? Oh. CVA Sadar, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Dua di sini ya teman. Dua di Indonesia. Oke. Tonton video ini sampai akhir. Jangan di apa namanya diloncat-loncati, tapi ini tonton sampai akhir biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Seperti itu kawan. Jancuk. Dan untuk saya Mas Raup akan mengasih info untuk kawan-kawan untuk senapan yang ada di sini. Nah, ini akan tak kasih bocoran alias kasih tahu untuk spesifikasi dari yang bagus yang mana, yang enggak bagus yang mana, ntar tak kasih tahu semuanya. Tonton video ini sampai akhir biar tahu info lengkapnya. Oke. Kita mulai dari popor dulu. Untuk popornya ini kita menggunakan popor yang ori ya. Ori cangkul seperti ini. Nah, ini ngunci ya. Kalau udah ngunci seperti ini ya nggak bisa ya ini. Mantap banget untuk popornya ini. Segi dari popor, terus untuk pegangannya, gripnya ini ori, triggernya match, dan untuk safety triggernya ada di sebelah sini ya kawan. Fungsi dari safety trigger, nah ini kan udah ditarik, otomatis tarik kan diisi peluru. Kalau sudah diisi peluru, tek, nah, di dalam laras otomatis ada pelurunya kawan. Kalau ini mau dibuat nggak dibuat nembak, nah itu diarahkan ke depan. Arahkan ke depan, otomatis dia nggak bisa nembak. Dia kepencet nggak nembak, gitu. Ini namanya safety trigger, kegunaannya seperti itu. Terus kalau mau nembak lagi, tinggal ini didorong ke belakang, tembakin jedar, 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 jedar.
Oke, seperti itu. Mantap sekali. Maaf, burung itu dianya, aduh, malah kaget hewan dianya, burungnya ya. Oke. Dan ini untuk setelan powernya ada di popor. Nah, ini sini. Ada di bagian sini ini. Ini tinggal diputar-putar. Gitu. Untuk hammernya dia menggunakan besi baja. Terus untuk pernya standar bawaan ori. Terus ini untuk dudukan teleskopnya, kalau mau yang OD22 tinggal dicopot untuk dudukan teleskop yang atas ini. Karena yang atas ini OD13. Seperti itu kawan. Untuk yang bawah ini OD22. Terus ini senapan bisa dipasang magazin dari mulai isi 10 sampai isi 14 peluru seperti itu. Dan untuk ini di depan tabung, di depan tabung, di depan chamber ini ada tutup valve ya, atau bisa disebut extension valve. Tapi ini sih tutup valve kawan. Gitu. Untuk tempat pengisiannya di sebelah kanan menggunakan mini coupler seperti ini. Mini couplernya ada di sebelah kanan menggunakan mini coupler. Ini untuk tempat pengisiannya, wis mantap banget. Untuk manometernya ada di sebelah kanan, kanan. Di sebelah kiri untuk manometernya. Mantap sekali. Dan ini untuk grafirannya, wis. Ada CVA shader, terus ini ada predator air gun. Masuk sekali kawan. Ini untuk tabungnya pakai tabung 500 cc jenong. Larasnya panjangnya 60 cm dengan alur 12 OD14. Untuk ini sudah dilengkapi dengan serobong OD19. Mantap banget. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan cincin ya. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Nah, mantap sekali ini. Tarikannya shoot lever. Biar tarik tek. Loh, ringan banget. Ini sudah tertarik ya. Coba kita tembakin. The powernya kok the best sekali kawan. Padahal ini ya cuma dikit tadi kayaknya ya. Tapi oke sekali. Dan ini untuk triggernya kita menggunakan dua trigger begini, dua pantek. Jadi ini ringan untuk di settingnya. Untuk safety-nya ada di sini. Wih, mantep. Ini nggak bisa banyak terlalu komentar karena ini oke sekali. Dan senapan ini untuk masalah harga kita ajukan yang termurah untuk kawan-kawan. Masalah harganya ini ya, ini senapan cuma dibanderol harga Rp3.400.000 saja. Itu ini harga normalnya ya. Ya kalau harga normalnya ya gak dapat segitu, hampir 4.3 kawan, 4.300. Tapi kalau saat ini ada promo cuma dibanderol harga Rp3.400.000 saja. Seperti itu. Dan ini untuk cara ordernya langsung saja hubungi ke admin yang tertera di sini. Kalau yang enggak tertera jangan dihubungi. Itu ya kawan. Seperti itu karena adminnya yang tertera di sini. Oke. Dan dari saya Mas Raup akan mengakhiri video ini. Kalau cara pembayarannya kawan-kawan bisa COD bayar di tempat dan juga bisa transfer langsung. Kalau transfer rekeningnya ada di sini ya. Nih, di sini atas nih.
itu ada rekeningnya. Jadi selain atas nama Abdullah, bukan pihak dari kami, jadi mohon jangan ditransfer. Begitu kawan. Dan saya akan mengakhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.